Selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Saya Dr. Kwan dari Victoria Institution Kuala Lumpur. Hari ini kita akan belajar bersama-sama perkembangan awal zigot dalam manusia serta sumbangan sains dan teknologi dalam pembiakan manusia. Sebelum memulakan pembelajaran hari ini, cikgu harap murid-murid semua bersedia dengan buku teks atau buku rujukan, pen, pensel dan buku nota untuk membuat catatan sendiri. Sudahkah anda semua bersedia? Jom kita mulakan. Adakah anda pernah bertanya tentang bagaimanakah bayi terbentuk? Ataupun adakah anda pernah bertanya apakah keadaan bayi semasa dalam rahim ibu? Hari inilah kita akan belajar perkembangan zigot dalam manusia. Berikut adalah apa yang kita akan belajar untuk sesi pembelajaran hari ini. Yang pertama, menghuraikan proses perkembangan awal zigot. Yang kedua, menghuraikan proses pembentukan kembar. Dan yang terakhir, menerangkan sumbangan sains dan teknologi dalam pembiakan manusia. Raja ini menunjukkan secara ringkas proses perkembangan awal zigot dalam manusia. Mari kita teliti raja ini. Setiap kita haid, sekurang-kurangnya satu ovum akan dilepaskan dari ovari. Ovum ini akan bergerak dari tube falopio ke uterus. Sekiranya ovum disenyawakan oleh sperma, zigot akan dibentuk. Murid-murid, adakah anda tahu apakah persenyawaan? Mari kita tonton video ini. Persenyawaan berlaku antara ovum dengan salah satu sperma dalam tube falopio seorang wanita. Banyak sperma akan mengelilingi ovum, tetapi hanya satu sahaja yang berjaya menembusi dinding ovum. Sebaik sahaja satu sperma berjaya menembusi dinding ovum, membran ovum akan berubah dan menghalang kemasukan sperma yang lain. Kemudian, nukleus ovum akan bersenyawa dengan nukleus sperma. Maka, satu zigot yang diploid akan dibentukkan. Baiklah murid-murid, adakah anda sudah tahu apakah persenyawaan? Ya, betul. Proses persenyawaan ialah proses di mana nukleus ovum bersenyawa dengan nukleus sperma untuk membentuk zigot yang diploid. Mari kita teruskan dengan video tadi. Kira-kira 30 jam ataupun dalam masa satu hari selepas persenyawaan, zigot akan mula membahagi secara mitosis dan membentuk dua sel. Pembahagian ini akan diteruskan untuk membentuk 4 sel, 8 sel, 16 sel, 32 sel dan seterusnya sehingga menjadi satu kelompok sel yang digelar sebagai molura. Perkembangan ke tahap ini lebih kurang mengambil masa selama 4 hari. Kira-kira 5 hari selepas persenyawaan, molura sampai ke uterus.
Pada masa ini, molera berkembang menjadi satu sfera berongga yang digelar blastocista. Video tadi menunjukkan bagaimana zigot berkembang menjadi blastocista. Mari kita teliti semula raja perkembangan zigot ini. Semasa zigot giat mengembang untuk membentuk embrio, pada masa yang sama, embrio bergerak sepanjang tiub falopio menuju ke uterus. Cilia di sepanjang permukaan tiub falopio membantu pergerakan embrio. Embrio yang berkembang menjadi blastocista. Blastocista terdapat satu rongga yang dipenuhi air amnion dan kelompok sel yang akan membentuk fetus. Blastocista ini akan tiba di uterus dan mula menebusi masuk ke dalam endometrium. Proses ini dipanggil penempelan. Bahagian blastocista yang bersemuka dengan endometrium akan membentuk unjuran-unjuran seperti jari yang disebut villus trophoblast. Villus-villus trophoblast ini bertenggam ke dalam endometrium dan membentuk satu hubungan yang rapat antara tisu embrio dengan endometrium. Raja ini menunjukkan proses penempelan di mana blastocista akan menembusi masuk ke dalam endometrium. Kemudian, placenta akan dibentuk. Murid-murid boleh merujuk kepada buku teks untuk mengetahui fungsi placenta. Apabila penempelan berjaya dan placenta dibentukkan, blastocista akan berkembang menjadi embrio dan seterusnya fetus. Fetus inilah akan berkembang dalam rahim ibu sehingga dilahirkan. Carta alir ini menunjukkan secara ringkas proses persenyawaan sehingga perkembangan zigot dan bayi. Murid-murid digalakkan untuk membina satu carta alir seperti ini untuk membantu anda memahami proses-proses yang terlibat. Sekarang, mari kita teliti carta alir ini. Cikgu akan bertanya beberapa soalan supaya membantu anda untuk memahami carta alir ini. Soalan pertama, sperma dan ovum yang dihasilkan adalah sel diploid atau sel haploid. Ya, bagus. Kedua-dua sperma dan ovum adalah haploid. Bila mereka disenyawakan, akan membentukkan zigot yang diploid. Soalan kedua, bilakah persenyawaan berlaku? Ya, persenyawaan berlaku bila gamet betina bercantum dengan gamet jantan. Soalan ketiga, apakah akan terbentuk selepas persenyawaan? Ya, zigot akan terbentuk selepas persenyawaan. Soalan keempat, apakah beza di antara fetus dan bayi? Baik, fetus adalah bayi yang masih ada di dalam rahim ibu. Selepas dilahir, ia dipanggil bayi. Murid-murid, kalau merujuk kepada raja ini, satu sahaja fetus yang akan dibentuk. Bagaimanakah kembah boleh dilahirkan? Jom, mari kita semua sama-sama menerokai perkara ini. Terdapat dua jenis kembah, kembah seiras dan kembah tidak seiras.
Murid-murid sila perhatikan dua pasangan kembar ini. Anda diberi 10 saat untuk senaraikan perbezaan antara kembar seiras dan kembar tidak seiras. Ya, bagus. Kembar seiras mempunyai jantina yang sama. Manakala, kembar tidak seiras boleh terdiri daripada jantina yang berlainan. Adakah anda tahu bagaimanakah kembar ini terbentuk? Baiklah, mari kita lihat pembentukan anak kembar. Seperti pembentukan zigot dalam keadaan normal, kembar seiras terdiri daripada persenyawaan antara satu sperma dengan satu ovum. Kemudian, zigot dibentukkan itu mula membahagi untuk membentuk morula. Semasa pembahagian ini, zigot terpisah dan membentuk dua embrio yang akan berkembang secara berasingan kepada dua fetus di dalam uterus ibu. Maka dua fetus ini berkongsi satu plasenta yang sama tetapi mempunyai tali pusat dan kantung amnion sendiri. Oleh kerana kembar seiras ini dibentuk oleh satu zigot yang sama, maka mereka serupa dari segi kandungan genetik dan fizikalnya termasuk jantina. Manakala untuk kembar tidak seiras, ia sebenarnya adalah dua zigot yang berasingan. Kembar tidak seiras adalah hasil persenyawaan dua ovum dengan dua sperma masing-masing. Maka, dua zigot yang berlainan akan dibentuk. Dua zigot ini akan berkembang menjadi dua embrio dan seterusnya dua fetus yang berasingan. Kedua-dua fetus itu mempunyai plasenta yang berlainan, kantungan amnion yang berlainan juga. Oleh kerana dua zigot ini adalah dari ovum dan sperma yang berlainan, maka mereka tidak serupa dari segi kandungan genetik dan sifat fizikal. Mereka mungkin mempunyai jantina yang sama atau berlainan. Adakah anda tahu kandungan genetik dari ibu atau dari bapa yang menentukan jantina seseorang bayi? Ya, bagus. Kandungan genetik dari bapa, iaitu kromosom X atau Y yang akan menentukan jantina bayi. Jika X, maka perempuan akan dilahirkan. Jika Y, maka lelaki akan dilahirkan. Murid-murid, bagaimana pula dengan kembar yang ditunjukkan dalam gambar ini? Jenis apakah kembar ini? Ya, ini adalah kembar siam. Seperti kembar seiras, kembar siam terdiri daripada satu sperma dan satu ovum dan membentuk satu zigot. Semasa pembahagian embrio, dua embrio terbentuk. Tetapi, pembahagian tidak lengkap berlaku. Akibatnya, dua embrio itu masih terlekat antara satu sama lain. Mungkin pada bahagian tubuh, misalnya kepala, punggung atau perut. Kejadian ini jarang berlaku dan adalah secara spontan. Pakar bedah boleh mengasingkan kembar siam ini. Tetapi prosedurnya amat rumit
dan berbahaya. Terutama sekiranya kembar ini berkongsi organ-organ utama seperti otak, jantung atau hati. Setakat ini, apa yang telah kita pelajari merupakan peristiwa yang normal dalam pembiakan manusia. Tetapi, bukan semua suami isteri boleh mendapat anak walaupun lama berkahwin. Pasangan ini dikatakan mengalami masalah ketidaksuburan. Nasib baik, perkembangan serta kemajuan sains dan teknologi telah boleh membantu ramai pasangan untuk mengatasi masalah ini. Walau bagaimanapun, semua hasil perkembangan serta kemajuan sains dan teknologi ini perlu digunakan dengan penuh bertanggungjawab. Mari kita lihat apakah teknologi yang disenaraikan. Jadual ini menunjukkan pelbagai teknik yang digunakan untuk mengatasi masalah ketidaksuburan. Yang pertama, bank sperma. Makmal khas yang digunakan untuk menyimpan sperma. Yang kedua, permanian beratas. Sperma suami dikumpul dan disuntik ke dalam tiub falopio isteri untuk bersenyawa dengan ovum. Persenyawaan in vitro. Oosit sekunder isteri dikeluarkan dari ovari dan disenyawakan oleh sperma suami selepas embrio dibentuk dan mencapai peringkat 8 sel. Embrio dimasukkan semula ke uterus. Sekiranya embrio tidak boleh dimasuk ke dalam uterus isteri tersebut, maka ibu tumpang terlibat. Jadi, teknik keempat, ibu tumpang. Embrio yang dihasilkan secara persenyawaan in vitro dimasukkan ke dalam uterus ibu tumpang. Embrio terus berkembang dalam uterus ibu tumpang sehingga dilahirkan. Dalam keadaan di mana pasangan suami isteri ingin merancang bilangan anak dan tempoh masa antara kelahiran anak-anak dengan menjalankan perancangan keluarga, maka mereka perlu bantuan teknik pencegahan kehamilan. Teknik ini termasuk teknik semula jadi, pasangan suami isteri mengelakkan daripada mengadakan persetubuhan pada waktu subur. Alat-alat pencegah kehamilan. Mengelak persenyawaan ovum dengan sperma. Contohnya, penggunaan kondom, diafragma, alat intrauterin, spermisid dan pil pencegah kehamilan. Dan teknik yang ketiga ialah pembedahan. Memotong tiub falopio untuk menghalang ovum memasuki tiub falopio. Atau memotong ductus sperma untuk menghalang sperma daripada disalur keluar. Walaupun sains dan teknologi telah banyak membantu pasangan suami isteri yang mengalami masalah ketidaksuburan dan pasangan yang perlu menjalankan perancangan keluarga untuk mencegah kehamilan. Namun begitu, terdapat beberapa isu moral dan etikal perlu diambil kira. Contohnya, embrio berlebihan yang dihasilkan melalui teknik in vitro disimpan untuk satu tempoh masa yang tertentu dengan membekukannya. Ini kerana embrio berlebihan itu boleh digunakan jika penempelan embrio gagal. Masalah akan timbul apabila embrio berlebihan itu tidak diperlukan kerana penempelan embrio berjaya. Apakah akan terjadi kepada embrio berlebihan itu di mana ia mempunyai potensi untuk berkembang menjadi seorang manusia yang unik? Bolehkah embrio itu dimusnahkan, didermakan kepada pasangan suami isteri yang lain, atau siapa yang harus menentukan takdir embrio itu? Ini merupakan isu moral
yang kerap timbul. Selain itu, terdapat juga masalah ibu tumpang yang enggan mengembalikan bayi kepada suami isteri yang asal kerana telah menjalinkan pertalian dengan bayi di dalam kandungannya. Perkara ini akan menyebabkan masalah sosial yang serius sekiranya tidak diurus dengan baik. Baiklah murid-murid, kita telah belajar tentang persenyawaan, perkembangan awal zigot manusia, pembentukan kembal, teknik-teknik untuk mengatasi masalah ketidaksuburan dan teknik-teknik untuk mencegah kehamilan. Sekarang, murid-murid cuba menjawab beberapa soalan berikut. Soalan pertama, bagaimanakah zigot dibentuk? Bagus. Zigot dibentuk oleh persenyawaan antara gamet jantan dan gamet betina. Soalan kedua, berikan nama peringkat embrio yang berbentuk berbola dan berongga di bahagian tengahnya. Tepat sekali. Peringkat embrio itu dinamakan blastocista. Soalan ketiga, apakah jenis kembar yang pembentukannya berasal daripada satu zigot yang sama? Ya, syabas. Kembar seiras dibentukkan oleh satu zigot yang sama. Soalan keempat, apakah akan berlaku jika plasenta terpisah daripada dinding uterus? Ya, sekiranya plasenta terpisah daripada dinding uterus, embrio akan terpisah dari dinding uterus dan ini akan menyebabkan keguguran berlaku. Baiklah murid-murid, mari kita imbas kembali apa yang telah kita belajar. Yang pertama, persenyawaan antara nukleus sperma dan nukleus ovum berlaku di tiub falopio. Yang kedua, zigot yang dihasil berkembang menjadi blastocista. Ketiga, blastocista akan menempel pada dinding endometrium dan berkembang menjadi fetus. Keempat, kembar seiras dibentuk dari satu zigot. Maka, mereka mempunyai kandungan genetik yang sama. Kelima, kembar tidak seiras dibentuk dari dua zigot. Maka, mempunyai kandungan genetik yang berbeza. Keenam, kembar siam dibentuk dari kembar seiras yang tidak dibahagi dengan lengkap semasa pembahagian embrio. Ketujuh, teknik-teknik untuk mengatasi masalah ketidaksuburan. Kelapan, teknik-teknik pencegahan kehamilan. Nampaknya banyak sudah kita belajar hari ini. Adakah murid-murid telah mencatat nota-nota penting sepanjang sesi ini? Cikgu harap murid-murid akan membaca buku teks atau buku rujukan untuk mengukur kefahaman anda untuk topik ini. Baiklah, itu sahaja sesi pembelajaran hari ini. Terima kasih murid-murid di atas tumpuan dan perhatian yang diberikan kepada pembelajaran kita. Sekian, terima kasih. Bye.